Oke, sahabat Daeng, kita update lagi nih. Lapak berikutnya di sini ada Pusar Bumi. Tapi yang kuning nih, agak kuning Pusar Buminya, salah satu lapak yang ada di Klitikan Solo. Kita buka dari sore ya, dari sore sampai puas. Nih, untuk material batunya beda-beda. Yang jelasnya harga dari 50.000 ke atas ya. Ini kita coba update juga lapak dari sahabat yang ada di sini, semuanya kita support ya. Semuanya kita support. Nih, banyak macam ini bentuknya, beda-beda. Oh, ada juga nih teratai. Antik nih. Wih, antik nih. Apa ini, batu apa ya? Ringnya udah perak loh ini. Dijadiin liontin. Mantap. Jenis batu apa, Kang Amit? Tuh ada nomornya. Ini masih kelihatan ini. Oh, bahasa Inggris ya. Aku makan tempe tahu nggak ngerti. Tambah. Pokoknya ada memonya lah ya. Nah, nih teman-teman. Antik, antik itu pokoknya mah. Ini kita lihat yang lain. Jenis cempaka, pokoknya harga kita di sini dari harga 50.000 nih. Yang nyari anggur juga ada. Klepnya udah main ya, ini anggurnya udah cakep nih. Ini kalau sudah naik ring perak nih cakep. Anggur. Biasanya kalau material begini tuh batu raja punya nih. Natural ya, ini natural. Ringnya pakai titanium kalau nggak salah nih. Harga dari 50.000 ke atas. Ada harga, ada kualitas pokoknya mah. Ini ada pasir emas juga. Tuh, pasir emas. Deketin ah, ada Wang Denger. Wang Denger guyu deh. Wang Denger ada berapa orang tuh? Ceban-ceban aja udah gocap. Aduh. Aduh. Iya. Nih, ini kayak berjata api itu. Kita support semua teman-teman. Ini ringnya titanium ya. Nih, udah titanium. Anti karat pokoknya mah. Cakep. Di sini ada juga jenis mirip lumut kalau nggak salah, suliki apa-apa nih, apa nogos, oh klawing, ini dari kali klawing, jenis batunya nogoswi, tapi ini yang dominan ijonya. Ini cakep nih tuh, warna ijonya mantep nih, ijonya joroyoroyo. Yang dominan merah juga ada. Oh, ini juga ada nih yang permata-permata, ada ruby, ada pink rose, merasium, cubung. Tuh. Jamrut kalau enggak salah yang hijau tuh, kecil lah tuh. Ini ada pirus juga tuh, pirus persi. Jenisnya beda-beda di sini. Nih, ada merasium. Nah, tinggal pilih aja ya, tinggal pilih. Kita perlihatkan semua yang ada di lapak ini. Ah, ini yang gue capan ini kali, yang 50-an. Ah, ini ada juga nih 50.000 nih. Woi, combong, ada combong. Untuk batu ini kenapa banyak pilihannya? Karena sesuai dengan selera. Ini ada Red Borneo ya, Kalimantan. Red Borneo ada. Ini Pirus Nevada. Pirus Nevada. Jadi di sini pilihannya banyak ya, harganya terjangkau. Jadi di pasar Klitikan ini selain pilihannya banyak, harganya juga terjangkau, sangat worth it buat teman-teman yang pengen nambah koleksi, bisa banget nih di sini. Jadi silakan merapat ke pasar Klitikan yang ada di Beringharjo. Nih. Tinggal ini hati ayam kayaknya nih, apa badar besi nih. Warnanya kayak badar besi. Coba kita perlihatkan satu persatu, ini ada jenis lumut. Nah, jenis lumut. Ini hati ayam. Tapi udah porcelain ya, udah porcelain. Tuh, ada kuningnya juga. Cakep banget dah.
Hei mama, tuh tinggal dipilih. Nah, ini ada duit juga, ini ada dompet nih, yang nyari dompet. Silahkan. Ini apa nih? Kayak retak 1000 ya. Tuh dibentuknya opal. Kita kesini lagi ke ujung. Hati ayam ada. Titanium. Anggur. Yang mau di gunung mana tadi? Yo cun, eman-eman, yang topas. Jangan kalau digundul yang tadi yang kotak itu yang cutting, jangan. Sayang. Dibesarin apa gimana? Dibesarin rendam minyak tanah. Gede dia. Melar dia. Aduh mama. Nih jadi di sini tuh pilihannya banyak ya. Karena bukan cuma batu akik, tapi di sini juga ada beberapa referensi untuk kayak tombak dan juga hiasan-hiasan dinding. Ada di sini beberapa pilihannya. Tuh, uang-uang kuno juga tuh. Permanen ya. Ini coba kita lihat satu persatu nih. Ini jenisnya apa nih? Kayak bulmon ini. Hah? Bulmon ya, apa, Pak? Bulmerak. Ya benar. Oh, bulmerak. Ya, bulmerak. Ini ringnya alpaka. Kayak bulmon ya. Bulmerak ini. Ini ada juga jenis apalagi ini pasir emas. Tuh. Pasir emasnya juga ada, bulmeraknya ada. Jenis lumut. Lumut apa ini? Kayak lumut suliki ya. Enaknya nih kita kalau nge-review di sini malam ya kan, jadi tebak-tebakan kita nih, tebak-tebakan perihal jenisnya. Makanya enakan langsung ke sini aja ya teman-teman, kalau misalkan tertarik mau nambah koleksi atau buat jual lagi langsung merapat aja, karena di sini pilihannya banyak. Ini ada jenis ruby cutting, jenis ruby cutting, ringnya ini sudah perak nih kayaknya nih, ring perak, jenis material batunya ruby. Ada juga yang opal yang bukan cutting nih, ada ruby juga, ring alpaka kalau ini mah tuh. Tinggal pilih, ada yang ijo juga. Yang sebelah saya itu tukang gosok sama tukang ring. Banyak enggak berani soalnya. Oh dia ada makalah. Ini kayak aquamarin. Aquamarin ada. Ini juga ada, ini apa ya? Kayak kecubung air ya, apa kecubung es. Ringnya titanium ya, titanium. Tuh, kayak ada klepnya. Mantap. Ada juga yang merah. Ini merasium. Tapi kalau dari jauh hitam tuh. Biasnya yang merah. Langsung aja, langsung. Kita rapikan. Wah, ini ada liontin juga. Liontin. Wih, kakak ini bros. Bros ada. Nah, ini yang lusin-lusin berapa, Kang? Ini. Wah, murah banget nih. Padahal mah poles aja 20.000 ya. Ini udah dapat batu. Biaya poles aja sebenarnya itu 20.000. Ini 20.000 sudah dapat batu nih. Tinggal nyari ringnya doang. Ini kita juga ada ringnya. Berapaan, Kang? 30. Oke, berarti 50.000 dapat batu ya. Nih, 30.000 ringnya, batunya 20.000. Nih. Ada raples ya, campur-campur tuh. Oh, ini lumut suliki nih, lumut suliki ada. Tuh, jadi langsung jatuh deh. Hati ayam juga ada. Kita buka dari sore ya. Ini kayak kecubung ulung nih. Banyak. Oke, siap. Oke, sahabat Daeng, sama juga ini ada korek ya, macam-macam di sini. Kalau jam tangan juga ada, jadi tinggal pilih aja. Amit, yang punya lapak dengan Pak siapa? Jones. Pak Jones ya, nah, ini ownernya tuh. Salam kenal Pak ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya ya.
Siap nih, kita jauh-jauh silaturahmi ke teman-teman yang ada di Kelitikan. Alhamdulillah banyak sekali pilihan batu akik yang ada di sini. Oke, Sobat Deng, itu tadi hasil review saya di salah satu lapak Sobat Deng yang ada di Kelitikan. Insyaallah besok mungkin kita kalau masih keburu main lagi ke sini, tapi kalau bisa lebih sore, jangan terlalu malam, karena ini aja baru jam berapa ini sudah pada nutup, biar kita bisa support semuanya. Sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari sahabat-sahabat yang ada di Kelitikan Jogja. Thank you. Kita close. Wah, ini antik nih. Ini apa? Kok tadi nggak kelihatan ini? Diukir ya? Iya.